Pengaruh dimensi dan berat cibi terhadap kualitas anoda. Kuala Tanjung, 28 Desember 2021. Tinjauan teoritis. Komponen voltase bas. Lewati E0 dan nyu CC, kemudian kita bahas semua komponen yang lain. Satu, ohmic bus voltage. U omega berbanding lurus dengan JA. 2, bubble voltage. U bubble berbanding lurus dengan JA. 3, anodic concentration over voltage. Nu AC berbanding terbalik dengan JA. 4, anodic reaction over voltage. Nu AR berbanding lurus dengan JA. Dimensi dan berat anoda harus dibesarkan. Fakta di pabrik karbon. 1. Homogenitas density anoda tidak merata di semua bagian. 2. AP atau air permeability yang juga sebagai indikator keretakan sudah sering mendapatkan harga di atas 0,5 NPM. 3. Belum ada technical guidance dari RDC terkait setting fibro compaction untuk anoda besar. Kita cari solusinya yuk. Technical information terkait fibro compaction menurut RDC. Dijelaskan tentang pengaruh forming temperatur terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. Dijelaskan tentang pengaruh vibrating time terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. Dijelaskan tentang pengaruh revolution speed terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. Dijelaskan tentang pengaruh air below pressure terhadap blok anoda mentah yang dihasilkan. 1. Forming temperature. Agar selaras dengan arus DC yang diimplementasikan, maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan lebih dari 1300 kg. Di sini akan diperlihatkan apakah penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan forming temperatur dari fibro compaction rekomendasi RDC. Reproduksi data RDC. Setelah diketahui persamaan garisnya dan harga koefisien korelasinya mendekati 1, maka grafik hasil reproduksi oke. Selanjutnya, grafik ini kita inversikan untuk mengetahui batas maksimum dari peralatan. Kesimpulan 1. Forming temperatur maksimum sama dengan 155.3691 derajat Celcius. 2. Setting maksimum GB weight fibro compaction sama dengan 1020 kg. 3. Spesifikasi SP dan persentase mesopes dari CTP harus ketat. Hasil dipastikan bahwa untuk GB weight lebih besar dari 1300 kg, rekomendasi RDC sudah tidak bisa digunakan. 2. Vibrating time. Agar selaras dengan arus DC yang diimplementasikan, maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan atau lebih besar dari 1300 kg. Di sini akan diperlihatkan bahwa penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan vibrating time dari fibro compaction rekomendasi RDC.
reproduksi data RDC. Setelah diketahui persamaan garisnya dan harga koefisien korelasinya mendekati 1, maka grafik hasil reproduksi oke. Selanjutnya, grafik ini kita inversikan untuk mengetahui batas maksimum dari peralatan. Kesimpulan 1. Vibrating time maksimum sama dengan 65.84692 second. 2. Setting maksimum GB weight fibro compaction sama dengan 1012 kg. Hasil, dipastikan bahwa untuk GB weight di atas 1300 kg, rekomendasi RDC sudah tidak bisa digunakan. 3. Revolution speed. Agar selaras dengan RDC yang diimplementasikan, maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan atau lebih besar dari 1300 kg. Di sini akan diperlihatkan bahwa penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan revolution speed dari fibro compaction rekomendasi RDC. Reproduksi data RDC. Setelah diketahui persamaan garisnya dan harga koefisien korelasinya mendekati 1, maka grafik hasil reproduksi oke. Selanjutnya, grafik ini kita inversikan untuk mengetahui batas maksimum dari peralatan. Kesimpulan 1. Revolution speed maksimum sama dengan 1669.536 RPM. 2. Setting maksimum GB weight fibro compaction sama dengan 1004 kg. Hasil, dipastikan bahwa untuk GB weight di atas 1300 kg, rekomendasi RDC sudah tidak bisa digunakan. 4. Air window pressure. Agar selaras dengan arus DC yang diimplementasikan, maka dimensi dan berat GB harus disesuaikan atau di atas 1300 kg. Di sini akan diperlihatkan apakah penyesuaian berat GB tersebut sesuai atau tidak dengan air window pressure dari fibro compaction rekomendasi RDC. Reproduksi data RDC. Setelah diketahui persamaan garisnya dan harga koefisien korelasinya mendekati 1, maka grafik hasil reproduksi oke. Selanjutnya, grafik ini kita inversikan untuk mengetahui batas maksimum dari peralatan. Kesimpulan 1. Air below pressure minimum sama dengan 0.00006 bar. 2. Setting minimum GB weight fibro compaction sama dengan 994.73 kg. Hasil, dipastikan bahwa untuk GB weight di atas 1300 kg, rekomendasi RDC sudah tidak bisa digunakan. Waduh, penambahan berat GB lebih besar sama dengan 300 kg ini justru membuat tidak selaras dengan rekomendasi RDC. So, mutu anoda bagaimana nih? Mari kita lihat kemungkinan apa yang bisa dilakukan tetap untuk menjaga mutu. Opsi 1. Mengembalikan setting fibro compaction mengikuti RDC kembali, yang ini mustahil dikarenakan DC current sudah naik. Opsi 2. Membagi setiap anoda menjadi dua anoda, namun hal ini tidak bisa dibuat di fibro compaction existing. Mengganti fibro compaction existing dengan yang baru, sekaligus menambah cooler paste. Ah,
tidak mungkin rasanya. Opsi 4, membeli anoda untuk operasi dan karbon membuat anoda untuk dijual. Tidak mungkin rasanya. Opsi 5, membuat anoda dengan dimensi dan berat sesuai dengan DC current. Kemudian, fabrikasi membuang bagian yang jelek. Ribet juga tidak mungkin ini. Opsi 6, memenuhi requirement dengan menyesuaikan perubahan dimensi dan berat sembari melakukan continuous improvement agar performance anoda tidak jatuh. Perubahan GPAD. GPAD naik, kemudian disadari sudah ketinggian dan ada upaya menurunkannya kembali. Terlihat di sini perolehan AP. Ternyata AP di atas 0,5 dan di bawah 0,5 NPM kira-kira sama. Dari grafik pencapaian GP terlihat ada upaya mengoptimalkan AP dengan menaikkan GPAD. Diperoleh informasi bahwa GPAD di AP terendah ada di nilai 1,676 gram per sentimeter kubik. Sementara rata-rata pencapaian GPAD adalah di 1,658 gram per sentimeter kubik. Ini artinya masih ada room untuk dilakukan improvisasi meningkatkan nilai GPAD untuk mendapatkan AP optimal. Beberapa tips optimalisasi AD. Dry mix ini sudah masuk ke tipikal dry aggregate line. Berarti dry mix ini sudah oke, namun masih belum optimal loh. Sekarang kita lihat kontribusi dari binder di 14,5%. Ternyata yang liquid lebih memberikan dampak perbaikan AD. Terima kasih.